Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat. Okey, selamat hari raya. Maaf saya batin. Masya Allah, dia terpotong ni. Terpotong ting. Okey, tak apa. Hopefully, hampa dengar lah kot audio. Okey, hari ni, Yasin nampak satu slot iaitu hampa komen kat video Yasin. Yasin akan cuba jawab lah. So, nanti mungkin ini adalah video pertama Yasin. Yasin akan buat begitu. Dan lepas ni, hampa komen kat bawah. Yasin akan jawab. Dan basically, yang ni Yasin ambil pada komen video-video Yasin yang banyak viewer yang video ni. Yang RM3 tu, tiga model RM3 dapat 1.5. Ha, video ni Yasin baca komen-komen kat situ, Yasin cuba jawab dalam bentuk video untuk hampa semualah. Okay, so Yasin buat hari ni sebab 3 dulu, nanti kita akan tengok sempat Yasin akan tambah-tambah-tambahlah. Okay, first soalan. Tuan Afiq Nashran, terima kasih for sharing bro. By the way, untuk year 2021, ni tahun lepas lah. Ni video dia dah komen 8 bulan lepas. Masih relevan lagi ke untuk buat daily budget serendah RM3? Okay, soalan pertama. Dan soalan kedua, adakah kebersanan untuk ads kita tu tinggi kalau kalau guna buat ads berkesan tak? Dan soalan yang ketiga, harap tuan dapat soalan, dapat jawab soalan. Okay, first, budget RM3 boleh tak lagi untuk tahun 2022? Okay, buat masa sekarang dah tak boleh dah. Yang hampa tengok video Yasin yang sebelum ni, video tu buat 2018. So time tu boleh buat RM3 lagi. Sekarang kalau tak silap Yasin, RM4.20. Okay, so berkesan tak kalau buat ads banyak RM4.20 ni? Okay, kalau ikut pengalaman Yasin, Yasin jual apa rungut Yasin ni, berkesan. Walaupun dia tak banyak, memang hampa as expected lah. Memang takkan hampa budget, takkan fikir kalau spend RM4 nak dia punya sale dia gila-gilan. Tak juga. Tapi dia berkesan ke tak? Berkesan. Dapat juga. Dapat close sale, dapat sale, semua dapat. Cuma dia tak banyak lah. Macam orang kata lah, nak lagi rancak, spend lagi banyak. Itu je lah. Cuma sebelum nak spend lagi banyak, kena dapat dulu audience yang berkualiti. Ha, dah dapat berkualiti, baru tambah-tambah. Hopefully dapat jawab persoalan Tuan Afif Nashran. Okay, soalan pertama. Itu orang pertama lah. So kita cari orang yang kedua. Puan Nur Radiah Abu Samah. Okay, soalan dia, Encik Yasin, kalau advertisement itu dalam bentuk poster gambar pun boleh ke? Okay, satu. Dan kalau untuk page baru nak mula, prefer pilih impression atau engagement? Alright, dua soalan guys tu. Guna poster gambar boleh tak? Boleh. Ha, memang Yasin banyak share, so guna video. Tetapi gambar pun boleh, video pun boleh, dan ada lagi yang katalog pun boleh, sekeping gambar boleh, banyak-banyak gambar pun boleh, tak ada masalah. Semua boleh. Cuma bila kita buat begitu, kita tahu dah audience kita suka yang mana satu. Okay. Macam kalau Yasin mengalami Yasin buat paru rangut Yasin tu, Yasin tak gambar, Yasin tak dalam 6 keping kot. Tetapi first gambar produk, yang link semua gambar testimoni. Itu memang berkesan. Kalau tanya Yasin, itu cara paling berkesan dan hampa boleh buat. Okay. Kedua, prefer impression atau engagement? Okay, first kena tahu dulu apa itu impression, apa itu engagement. Impression ni berapa kali iklan kita tunjuk dalam screen. Sebagai contoh, Yasin buka contohnya siapa-siapa buka phone, dia tengok iklan Yasin, satu impression. Tiba-tiba dia buka desktop, nampak juga iklan Yasin, dua impression. Orang yang sama, dia buka tempat berbeza, dapat. So impression tu berapa kali iklan kita tunjuk. So dia akan tunjuk pada 1000 orang lah, standard lah tu. Kalau engagement adalah orang like, komen dan share. So benda tu beza. So kalau tanya Yasin, Yasin lebih suka kepada engagement lah. Sebab impression memang kita boleh tunjuk beberapa kali pada orang yang berbeza platform. Tetapi buat apa? Bukan buat apa, kita nak orang engage dengan iklan kita kan. Tapi ada juga orang suka impression, tak ada masalah. Tu Yasin punya pendapat lah. Okay, semoga menjawab persoalan Puan Nur Radiah Abu Samah. Okay, orang yang ketiga, orang yang terakhir, iaitu, okay, ni tak sangka bukan ni. Sikit ad, terima kasih tak sikit ad. Lepas tu bayang dan faham tu, simple padan, murah rezeki. Okay, cik ikut Puan lah. Puan Syarifah Mahani Syed Syahril, as dropship nak tanya, kalau untuk location better ambil wide area, contoh untuk letak beberapa negeri, atau better pilih satu negeri saja atau city? Ini bergantung dengan bajet sebenarnya. Tak kisah kalau nak buat RM5 untuk Selangor saja ataupun RM5 untuk satu Malaysia pun boleh. Sebab Yasin pernah try. Sebab benda ni dalam Facebook ads, apa Yasin perasan lah sepanjang Yasin duduk baru 8 tahun, tak tahu mana. Tapi apa Yasin nampak, benda ni bergantung pada bajet je. Dia tak kisah kalau nak spend RM5 satu Malaysia pun boleh. Tetapi yang kena ingat lah,
macam mana nak capai 5, dia jadi logik tak logik lah. Boleh nak sampai, boleh, tapi kalau kena rezeki dengan hang, tak ada masalah. Kena rezeki, even RM5 pun satu Malaysia pun boleh capai. Yasin pernah run RM5 per orang pun, RM5 Yasin target Semenanjung, dapat juga orang Kelantan. Ads Yasin. So, dia sebab Facebook, ada orang kata Facebook, dia algoritma ni tak tentu. Kadang-kadang dia bijak, kadang-kadang dia tak bijak. Ha, so, kalau rezeki kita, kita punya copywriting, kita tulis. Contohnya, kalau kita mesti buat FBS, paru rangup, Yasin tak letak langsung interest. So Yasin hanya dalam copywriting Yasin, Yasin hanya letak paru rangup, keropok, apa semua-semua perkataan-perkataan tu. So mungkin Facebook algorithm dia fikir, siapa lah pernah search paru rangup dalam Facebook, siapa yang pernah search keropok dalam Facebook. So Facebook akan utamakan orang macam tu. So Facebook sekarang dah pandai sikit, dah pandai lah. Tapi kadang-kadang ada masa dia bodoh juga. So itu saja kot, semoga menjawab persoalan Puan Syarifah Mahani Syed Syaril. Okey, itu saja 3 soalan yang Yasin jawab. So ada banyak lagi, nanti saya kembali untuk next video. Dah ni pun dah 6 minit, tak tahu dah ada orang nak tengok ke tak. So hopefully dengan konten ni akan lagi banyak orang boleh nak komen lah kat bawah. Kalau apa nak komen pun boleh, apa nak inbox pun boleh. Tapi Yasin prefer komen lah supaya orang boleh tengok dan semua-semua orang boleh belajar lah. Dan insyaAllah kalau ada masa Yasin jawab. So ini adalah video pertama untuk hampa komen, Yasin jawab. Okay, semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.